Bagi Ustaz Muhammad Farul dan juga kita akan bersama dengan beliau dalam perkongsian hari ini. Dan apa-apa pun mengalukan yang bagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang membuat rindu mereka yang nak bersama dengan Ustaz dalam segmen Islam Itu Indah. Dan insyaAllah kita juga akan mengundang interaksi khusus tentunya bersama dengan pendengar dalam pertemuan kita hari ini. Anda boleh datang dalam kita 0362051500. Selain juga anda boleh typekan di Facebook kita di ikim.fm. sebentar saja lagi, apapun hari ini nak cerita tentang R&R Ustaz, eh? Rehat dan rawat, ingatkan dalam perjalanan aja. Tapi R&R hati ni menuju perjalanan ke mana, kita akan bersama yang bagi Ustaz. Saya silakan untuk mukadimah kita, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati lagi dimuliakan Puan Fairuz Haji Nurdin, seterusnya yang didoakan, yang diraikan seluruh pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus diberikan nikmat dan rahmat. Nikmat yang harus kita syukuri dan wajib kita syukuri ialah nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Dengan iman kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Islam kita tahu bagaimana cara untuk berbakti dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Kenal Allah, mencintai Allah dan berbakti kepada Allah, inilah kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini dan juga kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kita tahu dalam peristiwa Isra' Mi'raj ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki burak yang mana burak itu kelajuannya lebih daripada cahaya, iaitu sepantas kilat ya. Dalam sirah kita lihat bagaimana walaupun perjalanan yang mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa, iaitu sangat laju itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah juga di tiga tempat ya, iaitu R&R Rasulullah dalam Isra ya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Madinah, Rasulullah berhenti di Baitul Laham, iaitu tempat Nabi Isa berjuang dengan para hawarinya, dan begitu juga Rasulullah berhenti di Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima ketentuan ataupun hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara logiknya, kalaulah kecepatan itu burak itu lebih daripada cahaya dan jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1,028 kilometer saja ya. Jadi tak payahlah transit ya, sepatutnya direct flight sajalah ya, sebab laju burak ni. Tetapi itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk rehat dan rawat dalam perjalanan yang melakukan perjalanan menggunakan kenderaan burak yang begitu laju itu. Apa kita boleh lihat sebagai ibrah hubungannya dengan kehidupan kita? Hidup kita adalah musafir juga ya, hidup kita adalah kembara, hidup kita adalah persatu perjalanan yang bermula ya di alam yang dikatakan alam roh, kemudian datang ke alam rahim, kemudian kita berada di alam dunia, kita akan pergi ke alam baqa' ya, iaitu alam kubur, kemudian kita akan pergi alam barzah, kita pergi alam kubur, kemudian alam mahsyar, dan kemudian insyaAllah mudah-mudahan kita terus ke syurga, jangan singgah pun ke neraka ya. Ini satu perjalanan yang panjang, dan satu yang kita lihat daripada takah-takah kehidupan itu, kita sekarang hidup di dunia, di dunia juga kita berjalan ya, daripada perjalanan hidup kita bermula daripada kita dilahirkan sampailah kita menuju ke kematian. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hiduplah kamu sebagai seorang yang bermusafir, bahawa kita tidak kekal di dunia ini. Dan permusafiran kita, perjalanan kita di dunia ini, selain daripada panjang, kita tidak henti-henti diuji oleh Allah.
hidup adalah ujian. Selalu kita katakan hidup adalah satu ujian. Jadi dalam perjalanan yang menghadapi ujian-ujian ini, tentulah kita juga mempunyai ataupun kita perlu ya rehat dan rawat ya, diri kita ini ya. Kalau tadi perjalanan Rasulullah perlu rehat dan rawat, apatah lagi perjalanan kita ya, perlukan rehat dan rawat. Kita dinasihatkan kalau dalam memandu ni di jalan raya, kita menuju destinasi balik kampung ke balik raya ke apa sebagainya, jangan memandu tanpa rehat lebih daripada 2 jam. Bila dah 2 jam memandu, mesti kita rehat sedikit ya, dengan minum ke, dengan kita keluar daripada kenderaan, supaya kita dapat satu kesegaran baru ya, supaya kita tidak hilang tumpuan dan tidak mengantuk dalam perjalanan ya. Begitu juga, jadi bahaya kalau kita terus memandu lebih daripada 2 jam kalau badan kita letih, mengantuk dan sebagainya, kerana kita hilang tumpuan. Dan apabila kita hilang tumpuan, kita akan hilang kawalan dan mungkin berlaku aksiden ataupun yang kata malapetaka ya. Sebenarnya apakah itibar ataupun ibrah yang kita boleh dapat daripada soal yang rehat dan rawat ini ya? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhenti di 3 tempat ini, Rasulullah rehat dan rawat dengan apa? Rasulullah rehat dan rawat dengan solat. Begitu juga manusia ini dalam kembara kehidupan yang penuh dengan ujian tadi, kita sentiasa diuji, kita akan sentiasa didatangi dengan pelbagai cabaran, sama ada kesusahan, kesenangan dan sebagainya, tak pernah berhenti ya. Kita mengalami ataupun kita menerima ujian, maka perlu juga kita rehat dan rawat, iaitu dengan solat. Hari ini kita akan bercakap tentang solat, walaupun puasa dah dekat dah eh. Mungkin orang kata, mungkin ada pihak yang mengatakan apa perlunya kita bercakap tentang solat sedangkan puasa dah hampir ya, lebih signifikan ataupun lebih relevan lagi kalau kita bercakap tentang tentang puasa. Tetapi saya kira di dalam masyarakat Malaysia ni ya, kita perlu ingatkan tentang solat lebih daripada puasa. Sebab kalau kita lihat secara realitinya, ramai orang yang meninggalkan solat berbanding dengan orang yang meninggalkan puasa ya. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat orang yang mengerjakan solat, insya-Allah dia tidak akan tinggalkan puasa. Tapi kalau orang yang melaksanakan puasa, belum tentu dia solat ya. Jadi insya-Allah kita terus ya, persoalan solat ni perkara yang sangat penting. Mengapa solat itu dikatakan satu kerehatan, yang kita kata RNR, rehat dan rawat diri kita ini dengan solat? Selalu kata kita katakan hidup ini penat, mari berehat dengan solat ya. Kenapa dikatakan solat ini satu kerehatan? Kita lihat dalam hidup ini selalunya kita bekerja, kita bertindak, kita melaksanakan suatu aktiviti, kita guna mata, kita guna telinga, kita guna tangan, kita guna kaki dan seluruh anggota ya. Subhanallah, kadang-kadang mata kita letih Puan Fairuz ya, kita nak kena letak orang kata rehatkan mata kita sebentar ya. Kadang-kadang kita kata tangan kita letih, kita perlukan ada lengur-lengur, kita perlu urut, pergi spa dan sebagainya ya, dengar muzik yang tenang dan sebagainya, lihat pemandangan-pemandangan, nak rehatkan mata kita, nak lihat, nak rehatkan emosi kita, nak rehatkan panca indera kita lah ya, kita. Subhanallah, sebenarnya yang paling letih dalam kehidupan kita ni bukan tangan kita, bukan mata kita, bukan kaki kita, tetapi yang paling letih dalam hidup ini ialah hati kita. Kerana hati adalah raja dalam kerajaan diri. Hati kita lah yang mengarahkan tangan, hati kita lah yang mengarahkan kaki, hati kita lah yang mengarahkan mata, telinga dan sebagainya. Subhanallah, raja ini tidak pernah rehat ya, dia sentiasa bekerja dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bila dah tidur pun hati masih lagi bekerja ya. Sebab tu kadang-kadang hati ni dapat ilham-ilham yang baik dalam tidur ya, mimpi-mimpi yang baik. Kadang-kadang dalam tidur juga hati kita ni dikacau dengan mimpi-mimpi buruk dan sebagainya. Jadi hati kita subhanallah sentiasa bekerja, dan hati itu sentiasa bersifat yang dikatakan bolak-balik, sentiasa diuji ya. Kita kadang-kadang kita lihat hati itu macam badan kita tenang je duduk.
duduk dalam konti ni, yeah? Dalam konti ni macam tenang je, dia dengan cahaya yang begitu nyaman, dengan suasana hawa dingin yang tenang. Tetapi hati kita, subhanallah, yeah, tidak setenang itu, yeah? Hati kita sentiasa diuji, yeah? Kadang-kadang dalam tenang pun ada ujian, atau apatah lagi dalam suasana yang sangat mencabar. Sebab itu hati kita perlu rehat. Seperti mana kita beri rehat pada mata kita, seperti mana kita beri rehat kepada tangan dan kaki kita, hatilah lebih-lebih lagi perlu rehat, ya. Tetapi bukan dengan suatu yang bersifat lahiriah, bukan dengan urutan, bukan dengan kata muzik, bukan dengan pemandangan, tetapi hati ini perlu rehat apabila hati ini dikembalikan kepada Allah. Hati ini kembali dekat kepada Allah. Sebab jasad lahir ini, dia datang daripada tanah, dicipta daripada tanah. Kalau dia sakit, kalau dia lapar, dia perlukan penawar, ubat-ubatan dan juga makanan daripada tanah. Tapi hati kita, roh kita ni bukan daripada tanah. Dia datang dari dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila hati kita nak berehat, perlu dekat balik dengan Allah. Dekat dengan Allah ni melalui zikir, dan sebesar-besar zikir ialah solat. Ya, solat adalah sebesar-besar zikir, ya. Kepala kepada segala zikir. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Quran, wa aqimus solah li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati Allah. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berehat dalam perjalanan itu dengan solat di tiga tempat. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya terlalu banyak solat. Ya, terlalu banyak solat artinya apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat, hatinya terhubung dengan Allah. Waktu itu hati itu akan mendapat kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab itu dalam hidupnya, kalau kita lihat dalam sejarah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bukan saja menjaga solat-solat yang wajib, solat sunatnya pun banyak hingga bengkak kakinya. Ya, bayangkan begitu. Ya, begitu juga kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila diuji, Rasulullah akan turun daripada kenderaannya dan akan solat dua rakaat. Ya, tepat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, wastainu bisabri wassalah. Eh? Subhanallah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan, mohonlah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. Artinya dalam keadaan apa jua, kalau hati kita ni yang begitu letih diuji, begitu hebat diuji, bagaimana nak dapat kekuatan? Hati itu perlu dapat kerehatan, dan rehat pada hati ini ialah dengan zikir, dan zikir yang paling besar ialah dengan solat. Subhanallah, kita baca, ya, tak terjemahannya saja, ya, di dalam surah Al-Ma'arij, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat mengeluh, keluh kesah. Manusia ni fitrahnya keluh kesah, iaitu apabila dia timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Bila timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila ditimpa mendapat kebaikan, dia menjadi kikir ataupun bakhil. Dia lupa diri dia. Kecuali orang-orang yang mana? Illal musallin, iaitu kecuali orang yang solat. Ditambah lagi, bukan saja kecuali orang yang solat, iaitu mereka yang tetap setia melaksanakan solatnya. Jadi bukan saja mengerjakan solat, tetapi mereka daimun, artinya orang yang tetap setia mengerjakan solat. Di sanalah keluh kesah kita, di sanalah gelisah kita, di sanalah bimbang kita akan Allah angkat apabila hati itu menjadi kuat hasil berhubung dengan Allah. Mengapa kita yang dikatakan solat ini akan menyebabkan kita dapat kekuatan, dapat kerehatan? Kerana selalunya kita bila letih, macam mana yang kita buat, Virus, ya? Kita akan cuba bersandar, kan? Dan bila kita nak pilih tempat bersandar tu, mestilah sandar yang tempat yang kuat. Jangan kita sandar pada pokok yang dah reput dan sebagainya, akan jatuh. Ataupun kita bersandar di kerusi yang tak stabil, kita akan jatuh. Misal kata, kita akan mencari dinding yang kuat, kerusi yang kuat, ya, untuk bersandar. Jadi rupa-rupanya apabila kita solat, artinya kita sandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya waktu itu kita letakkan, kita pasrah, kita menyerah
segala-galanya kepada Allah, dan waktu itu kita berlepas dengan diri kita sendiri. Waktu itu kita ni tak kuat. Sebab apa? Yang dikatakan innal insana huli, yang dikatakan manusia ini diciptakan dengan sifat berkeluh kesah tadi, fitrah kita. Jadi bagaimana kita nak dapat kekuatan, nak dapat sandaran, kita kembali kepada Allah tadi. Jadi bila kita solat, kita sandarkannya segala-gala kepada Allah, bukan lagi kita menyandarkan pada kekuatan diri kita sendiri. Ini yang dikata wala takilni ila nafsi tarafat aini. Ya Allah, kita minta agar Allah tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri walaupun sekelip mata. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Baik, yang kedua dalam solat ialah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat dulu masa kecil-kecil, kita ni bila kita disakiti oleh kawan kita ataupun perakan permainan kita, kita balik mengadu kat siapa? Mengadu kat mak, mengadu kat ayah dan sebagainya. Bila besar, kita mengadu kepada kawan. Bila besar lagi, kita ada isteri, mengadu pada isteri, mengadu pada suami, ataupun apa lagi, kita mengadu kepada orang yang kita sayangi dan kita percayai, dan orang itu ada suatu apa ni, cara untuk menenangkan kita. Subhanallah, apabila kita solat, artinya kita berkongsi masalah kita, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu solat adalah cara kita untuk berkata-kata terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila kita baca Quran, artinya kita dengar Allah kata bercakap kepada kita. Tetapi dengan mengerjakan solat, kita memperdengarkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita susah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua, ada tempat kita berkongsi dan ada tempat kita mengadu. Subhanallah, dalam kehidupan ini kita perlu ada harapan. Ya, jadi kita berharap. Harap ni mesti kena ada dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan dalam hidup ini, kalau sudah kita tidak ada harapan lagi, maka hidup ni akan jadi gelap macam mana pun. Jadi keep hope alive, orang kata. Hidupkan sentiasa harapan, ya. Subhanallah, apabila kita solat, harapan kita sentiasa hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan menjadi orang yang putus asa, kita tidak akan menjadi orang yang kecewa, kerana waktu solat artinya ada rojak. Rojak tu apa? Harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita solat, artinya kita menghidupkan harapan kita. Jadi kita tadi ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, ada tempat berkongsi. Sekarang ada tempat kita untuk berharap. Segala-galanya mungkin mengecewakan kita, tetapi Allah tetap tidak mengecewakan kita. Harapan kita kepada Allah tidak akan dikecewakan. Kemudian dalam solat lagi, kita belajar melepaskan. Subhanallah, saya bawa satu apa ni, satu analogi ataupun satu tamsilan, Puan Fairuz, kalau tangan kita ni pegang suatu yang panas, terlalu panas, akhirnya tangan itu akan secara otomatik akan melepaskannya. Kita tersentuh perkara yang panas pun, tindakan pantulan kita, kita akan melepaskannya, itu hikmahnya, ada. Kita pegang satu benda yang panas, kita terus pegang, tak, kita melepaskan, sebab dengan melepaskan itulah tangan kita akan terselamat daripada terbakar ataupun hangus, misalnya kata. Begitu juga hati kita. Hati kita ni memegang ujian-ujian hidup, yang dinamakan kesedihan, yang dinamakan kepedihan. Kalau hati kita ni terus memegang, macam tangan ni memegang tadilah, dia akan hancur, dia akan hangus, dia akan cedera. Begitu juga hati yang terus menggenggam, hati kita terus menggenggam, terus memegang kesedihan, kepiluan, kekecewaan, dendam dan sebagainya. Subhanallah, kemarahan, dia terus pegang, jadi bila terus pegang, hati itu akan terbakar. Sebab tu orang akan sakit jiwa, orang akan menderita. Sebab itu belajarlah untuk melepaskan. Dan cara kita melepaskan di dalam ujian kita, dalam hidup kita ni, ialah dengan solat, insyaAllah. Yes, terima kasih Ustaz. Itu boleh dikatakan untuk sesi pertama perkongsian kita. R&R Hati akan bakal kita sambung sejurus lepas ni. Selain juga untuk pendengar yang dah pun bersedia nak tunjukkan soalan daripada bagi Ustaz, boleh duduk hubungi sekarang 0362051500. InsyaAllah bakal kita raikan di penghujungnya nanti. Dan terus setia bersama kami di IKMFM, pilihan utama anda. Kembali untuk perkongsian
kita dalam segmen Islam Itu Indah, ya. Ataupun kita dapatkan bersama-sama yang bagi Ustaz sebentar mukadimah kita dan juga apa yang kita katakan tentang RNR Hati untuk pertemuan kita, menyambung kembali diskusi bersama yang bagi Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz, silakan. Ya, saya dah katakan tadi bahawa dengan solat kita belajar melepaskan kemarahan, dendam, kekecewaan kita dengan dunia dan juga dengan manusia, ya. Sebab tu kita tamsilkan beginilah, kalau kita tengok lori sampah, ya, apabila dia nak mengeluarkan sampahnya, dia akan tungging, kan, ya. Dia akan tungging semua sampah-sampah tu keluar, ya. Begitu juga kita cuba gambarkan apabila kita sujud, ya. Apabila kita sujud, kita melepaskan segala sampah-sampah dalam hati kita yang berupa kebencian, kemarahan, kekecewaan tadi, ya. Itu yang kita kata let go, let God tadi, ya. Biar lepaskan, lepaskan, let go, let go, ya. Jangan pegang, jangan genggam, ya. Itu akan menjadi suatu yang menanah dalam hati kita. Jadi artinya solat tu belajar melepaskan, ya. Subhanallah, kita lepaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, ya. Apa saja masalah yang kita hadapi, kecil saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian solat juga mengajar kita untuk mendidik kita untuk kosongkan hati kita, ya. Kosongkan hati, ya, difrag baliklah orang kata, ya. Jadi sebab itu bila kita bertakbir, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ataupun takbir perpindahan rukun, ya, antara satu rukun ke satu rukun kan ada takbirnya, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kata Allah Maha Besar ni, artinya waktu itu segala-galanya yang kita alami sebelum solat ataupun di luar solat, semuanya kecil belaka. Yang besar Allah saja. Jadi masalah kita jadi kecil apabila kita membesarkan Allah. Tetapi apabila Allah tu tak besar di hati kita, masalah yang kecil pun jadi besar. Jadi inilah yang dalam hidup kita, ya. Sebab itu kita katakan selalu, kita kan selalu minta, ya Allah, engkau lebih besar daripada masalahku. God is bigger than your problem. Saya selalu kita katakan, wahai Tuhan, engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau yang aku besarkan dalam solat sekarang. Apa yang tadi kegelisahan kita dalam hidup, sama ada dengan suami kita, sama ada dengan anak-anak kita, sama ada dengan pekerjaan kita, semuanya kecil, ya Allah. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala ada di hati kita, ya, Allah Subhanahu Wa Taala besar di hati kita, segala masalah akan menjadi kecil, ya. Subhanallah. Sebab itu kalau kita ambil satu saja bacaan yang kita sekarang ni kadang-kadang bacaan-bacaan solat ni sekadar kita ritual saja, tapi kita tak dijiwai, ya. Saya ambil 8 permintaan kita waktu kita duduk di antara dua sujud. Kita bersimpuh. Bersimpuh ni waktu kita duduk di antara dua sujud, Puan Fairuz dan para pendengar, artinya duduk kita sebagai seorang hamba yang meminta. Cuba tengok peminta sedekah, dia duduk macam mana, ya? Dia duduk dengan tawaruk, betul. Dia duduk dengan minta. Dia tak akan, dia tidak akan duduk dengan sila panggung. Dia akan duduk dengan hina untuk meminta sedekah. Begitulah juga kita waktu kita duduk di antara dua sujud tu, nampak betul kehinaan kita di depan Allah. Dan kita minta 8 permintaan. Pertama, dia kata, Rabbi Firli, kita minta kita diampunkan. Kita warhamni, kita minta dirahmati. Kemudian wajburni, kita minta dicukupkan dalam kehidupan kita. Kemudian warfa'ni, kita minta diangkatkan darjat kita. Warzukni, kita minta rezeki kita. Kita minta wa'afini, kita minta kesihatan. Dan akhirnya kita minta kemaafan. Subhanallah, kalau ada 8 ini dalam kehidupan kita, Fairuz, apa lagi yang kita hendak? Kita telah diampunkan, kita dah dirahmati, kita dah dicukupkan, kita dah diangkatkan darjat, kita dah diberi rezeki, kita diberi kesihatan. Tak ada apa lagi yang kita hendak dalam hidup ni. Sebab itu bila kita solat, artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita kosongkan segala-galanya hati kita. Bila hati kita kosong, bersih, licin daripada segala-gala dalam bentuk dunia dan manusia, barulah Allah isi dengan keampunan, dengan rezeki, kemaafan dan sebagainya. Subhanallah, hati ini penat. Hati kita sangat penat, ya. Sebab itu kita perlukan kerehatan. Seperti mana bateri handphone kita, seperti mana bateri kereta kita, semuanya perlukan di-charge. Subhanallah, mula-mula Puan Fairuz, kita tengok dalam sirahnya, solat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Disikit-sikitkan sampai jadi 5 waktu. Artinya kalau mengikut
yang asalnya kita perlu sangat mengingati Allah sampai nak diwajibkan pada peringkat awal 50 waktu. Kalau 50 waktu artinya dalam masa 24 jam setiap 28.8 minit kita perlu solat. Setiap 28.8 minit ya. 28.8 minit kena solat kalau 50 waktu. Kita kira hitung panjanglah ya, begitu ya, dalam masa 24 jam. Artinya begitu Allah melihat perlunya seorang hamba yang hina, yang kerdil, yang lemah ini untuk berhubung dengan Allah yang Maha Perkasa, Maha Suci dan Maha Tinggi. Kemudian dikurangkan jadi 5. Bila kita dikurangkan jadi 5 artinya lebih kurang dalam 4.8 jam lebih kurang 288 minit. Kalau tidak 28.8 minit, sekarang 288 minit untuk kita berhubung dengan Allah, berhubung artinya charge bateri kita. Kalau tidak hati itu kita letih. Bila hati kita letih, semua akan mengalami orang kata kelemahan, ya. Yeah? Mata kita tak kuat untuk menolak maksiat, tangan kita tak kuat untuk menolak kejahatan, kaki kita tidak dapat lagi menghalang untuk kaki itu melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat yang jahat. Kaki itu tak dapat lagi ke arah ke tempat-tempat yang baik. Sebab apa? Hati dah lemah, bateri dah lemah. Sebab itu perlu kita charge, ya. Walaupun misal kata kita mempunyai tenaga, walaupun kita mempunyai kuasa yang tinggi, walaupun badan kita sihat dan sebagainya, tanpa hati yang sihat, tanpa hati yang kuat, tak bermakna apa-apa. Ya, sebab tu jangan banggalah dengan kuasa kita yang tinggi. Jangan banggalah dengan pangkat kita, jangan banggalah dengan harta kita, segala-galanya, kalau kita tidak solat. Artinya waktu itu hati kita sangat lemah waktu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang dikatakan ramai orang, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ramai orang yang boleh melaksanakan perkara-perkara yang lebih berat daripada solat. Cuba tengok ya. Kita lihat ya, puasa dengan solat mana berat? Kalau kita tengok, tentulah puasa sampai berapa jam kita tak makan, betul? Solat tak ada apa-apa kita kata. Dari segi tenaga, dari segi masa, bisa kata masa dah untuk solat 5 minit saja, kata sebagainya. Kalau kita lihat hal-hal lain-lain, kalau kita bandingkan itu ya, antara ibadah dengan ibadah lah, betul? Antara bisa kata main bola, kita ambil dengan solat. Main rugby dengan solat, bisa kata berenang, subhanallah, apa yang kita buat sekarang ni berbanding dengan solat ni, solat ni mengambil masa yang sedikit, mengambil tenaga yang tak banyak, kemudian mengambil belanja pun tak tinggi untuk solat. Hanya kita kalau perempuan tudung tutup aurat, ya, pakai telkung, bisa kata lelaki kain pelikat, kata ataupun gamis, ataupun kata tutup kepala. Kalau tak payah tutup kepala pun tak apa dah, iaitu hasilkan menutup aurat. Belanja untuk kita melaksanakan solat pun tak tinggi. Jadi walaupun solat itu belanja yang kita nak keluarkan untuk mendirikannya, tenaga yang kita gunakan untuk mendirikannya, masa yang kita gunakan untuk mendirikan hanya sedikit saja dibandingkan aktiviti-aktiviti yang lain, tetapi kenapa ramai orang tak solat? Kerana solat adalah kerja hati. Solat bukan kerja kaki, solat bukan kerja tangan, ya, bukan kerja harta, bukan kerja, tetapi hati. Subhanallah, apabila hati kita sihat, hati kita ringan dengan Allah, kita rasa perlukan Allah, waktu itu kita akan solat. Walaupun kaki kita ada masalah, walaupun tangan kita ada masalah, bila hati kita tidak. Jadi kenapa kita tak solat? Kerana kita tak rasa kita perlukan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa kita tak solat? Kita rasa diri kita yang kuat, ya, kita boleh menghadapi hidup ni dengan sendirian, tak perlu lagi bantuan Allah. Kenapa kita perlu solat? Misal kata bila kita rasa kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan solat. Tetapi apabila kita tak rasa diri kita perlukan Allah, bergantung kepada kekuatan kita, pada waktu itulah kita akan dihancurkan dengan keadaan ataupun dengan keiguan dan kesombongan kita. Saya rasa itu sajalah ya yang boleh kita bincangkan sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ada perbincangan-perbincangan, respon-respon, pandangan-pandangan yang mudah-mudahan akan melengkapkan lagi perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Anwar, hati berhenti rehat juga seketika untuk bersama kembali dengan anda pendengar. Mesti talian kita 0362051500, sahabat-sahabat di Facebook, insya-Allah bagi terainkan terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Kambing Chanel, pilihan terbaik masa kini. Diformulasi 100% organik tanpa hamis, tanpa gula tambahan, tanpa perisa biruan. Sesuai diminum, kanak-kanak, ibu hamil dan menyusu, serta golongan dewasa.
agent dan stokis diperlukan seluruh Malaysia, layari www.susukamikchanel.com. Syamil, sedapnya. Kini dengan kerjasama Bank Islam dan Lembaga Tabung Haji, rancangan Lambayan Kaabah akan kembali ke udara pada setiap hari Khamis jam 9.15 pagi. Rancangan yang berinformasi khusus bagi bakar-bakar haji ke Tanah Suci. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Yo, I'm Harris J and you're listening to IKIM FM, pilihan utama anda. Terus setiap temankan kita di IKIM FM. Waktu ini bersama dengan Fadhil Ustaz Farul dan juga kembali untuk pertemuan kita dalam Islam Itu Indah. Selain anda dapat tonton kita di TV IKIM untuk waktu ini, terima kasih. Dan kesempatan untuk kita naikkan sahabat-sahabat pendengar yang dah pun hubungi kita ataupun sedang mendial. InsyaAllah kita beri kesempatan untuk bersama-sama yang bagi Ustaz. Si talian dan Alhamdulillah untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita diberi ruang dalam masa waktu ini. Kita bersama dengan Haji Alias dari Shah Alam. Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Satu pertanyaan Ustaz mengenai solat ni Ustaz ya. Sekarang ini ramai saudara-saudara kita, sahabat kita yang khususnya orang-orang yang agak-agak berumur lah sembahyang menggunakan kerusi. Saya rasa tak tahulah di zaman Nabi dulu ada ke perkara ini terjadi. Ini begini Ustaz ya, orang-orang yang sembahyang salah satu daripada kesempurnaan sembahyang itu saf barisan yang lurus lah, luruskan barisan. Jadi kadang-kadang apabila diletak kerusi, jemaah terpaksa kerusi di dalam barisan. Apabila berdiri, jemaah terkehadapan Ustaz. Yeah. Jadi maknanya barisan itu sudah tidak samalah maksud saya. Yeah. Jadi ada juga yang mengatakan sepatutnya yang berkerusi ini bersembahyang di sebelakang sekali, pasal dia boleh berdiri sebaris terkerusi di belakang, dia tidak mengganggu jemaah di belakang lah maksud saya. Yeah. Jadi kadang-kadang ada dihaskan untuk kerusi di barisan hadapan. Jadi ini satu yang agak-agak apa kata orang muskilah, agak-agak apa menyalahi sedikitlah daripada kesempurnaan sembahyang itu. Apa pendapat Ustaz mengenai ini? Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Haji. Subhanallah ya. Kalau kita kata untuk merujuk kepada hukum, saya bukan orang yang ada authority untuk bercerita tentang hukum atau menceritakan hukum, tetapi sepanjang pengajian saya dengan ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz yang lebih arif tentang hal-hal fiqah begini, yang kita nampak memang di segi menyusun saf ni bagi kerusi yang sembahyang yang menggunakan kerusi, memang ada rusah ataupun ada kemudahan. Yeah? Maksudnya pada awal dia perlu untuk sembahyang tu berdiri. Kemudian bila dia nak rukuk, dia tak boleh. Dia nak sujud, dia tak boleh. Jadi dia kena menggunakan kerusi juga. Satu. Itu satu. Yang itu dia kena berdiri dulu sekat mampu. Bila dia tak mampu rukuk, bila dia tak boleh terus, dia duduk awal terus duduk. Walaupun dia boleh berdiri dulu, kena berdiri, yang mampu berdiri diri dulu. Tapi yang tak mampu rokok, kemudian rokok tu menggunakan kerusi dan juga sujud menggunakan kerusi. Ya, yeah, itu satu. Dan dah ada juga antara individu yang memang berdiri pun tak boleh, daripada awal lagi tak boleh. Jadi itu lagilah wajar menggunakan kerusi. Dan kerusi ini di sudut susunannya, bagaimana kedudukannya dalam saf, ialah misal kata kita kena menganggapkan bahawa kaki belakang kerusi itu ialah tumit belakang. Tumit belakang jemaah yang lain lah. Jadi artinya kerusi itu ke depan lah sikit, sebab kaki belakang kerusi itu mesti sama dengan tumit. Tak kena kata. Dan waktu itu tentulah kedudukan waktu berdiri ahli jemaah tu dia ke hadapan, dia ke hadapan. Jadi waktu ke hadapan tu, kemudian nanti duduk, waktu tu dah tak nampak, macam Tuan Haji Alias kata, tak nampak cantik lah. Sebab apa, dia tu ke depan. Tetapi dari segi hukumnya itu tetap dikatakan saf yang lurus. Kerana waktu itu kaki belakang kerusi itu seolah-olah
kaki belakang juga kepada jemaah yang tak mampu tadi. Bukan dia sengaja dia taruh. Itu satu. Jadi kita jangan anggaplah bahawa yang itu sudah merosakkan saf. Tidak. Kata saf ini mesti lurus dan mesti rapat. Yang dikatakan meluruskan saf tadi ialah tadi tumit belakang dan juga bahu bertemu. Jadi artinya kita tak, walaupun waktu tu jemaah tu bahunya tak bertemu, tetapi tumit belakang tu masih lagi dikira lurus kerana tumit belakang jemaah yang uzur tadi dikira pada kaki belakang kerusi. Itu satu. Yang kedua, pada pandangan saya, ini pandangan saya lah ya, boleh rujukkan. Walaupun begitu, mereka ni uzur, tak boleh apa ni berdiri sepanjang masa dalam solat, tidaklah menghalang. Patutnya kita tidak menghalang mereka untuk mendapat fadilat untuk duduk saf yang pertama. Tak bolehlah kita, itu hak yang Allah beri kan. Tak dengan keuzuran mereka kita kata mereka kena semayang di saf belakang, tak boleh, tak wajar, sebab itu hak mereka yang diberikan Allah. Jadi mereka dengan keuzuran mereka pun mereka nak juga solat di hadapan fadilat kerana semulia-mulia saf ataupun paling berkat dan paling banyak pahalanya ialah saf di hadapan. Jadi kita tak kata oleh kerana kau uzur kau hilang hak itu. Tidak, kita kena berikan kerana kita tak ganggu apa-apa, kerana itu bukanlah orang kata mengganggu saf itu. Jadi saya pandangan saya, biarkanlah ataupun berikanlah hak orang yang tidak boleh solat dengan menggunakan kaki ini sepanjang masa, untuk mereka menggunakan kerusi, untuk mereka juga ada hak untuk berada di saf yang hadapan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan perkongsian. Kembali untuk sahabat kita, Puan Zahira Kod dari Kota Tinggi, silakan. Hai Ustaz, saya nak tanya dengan Ustaz. Ini saya nak tanya Ustaz, apa maksudnya beramal tanpa ilmu? Saya nak faham mana, apa maknanya tu Ustaz. Saya nak tanya itu aja. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya, beramal tanpa ilmu ni memang tidak dinilai oleh Allah ya, kerana ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Ya, jadi kita kena cari ilmu, daripada ilmu kita amalkan. Tetapi kalau kita beramal ya tanpa ilmu, ini yang dikatakan abid yang jahil ni. Ya, bila abid yang jahil ni lebih bahaya, ya, lebih bahaya, sebab mereka merasakan perbuatan tu betul tapi sebenarnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ya, katalah dalam solat dia ada rukun dia. Rukun dalam solat ni ada 13 contoh ya. Berdiri betul, bila sujudnya ada anggota sujud, 7 anggota yang kena, rokoknya mesti ini. Tapi oleh kerana tak ada ilmu, misal kata seorang tu misal kata dia solatnya anggota sujudnya tak kena, berdirinya tak betul, kemudian fatihahnya tak kena, tak mentepati tajwid, bukan kerana dia dah belajar tapi dia tak boleh menyebutnya. Tetapi dia tak belajar, jahil, maka amalannya tertolak. Sebab tu satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang solat, kemudian Rasulullah kata ulangi solat sekali lagi. Kemudian orang tu solat lagi, ulangi sampai 3 kali. Kenapa? Dia solat terlalu laju, tidak ada tamak ninah. Dia kata begitulah dalam apa saja kita perlukan ilmu ya. Jadi begini ya, kita perlukan ilmu untuk beramal ya, tetapi kita tidak boleh meninggalkan salah satu daripadanya. Ada orang yang ada ilmu tapi tak ada amal pun tak guna juga. Kalau ada orang ada amal tetapi tak ada ilmu pun tak guna juga. Jadi ilmu dan amal ni satu yang hubungannya sangat sinonim, sangat rapat. Tetapi kalau ditanya yang mana lebih dulu, mesti dulukan dengan ilmu, barulah kita beramal. Bahkan mencari ilmu itu satu amalan yang paling tinggi ya. Sekali lagi ya, paling tinggi nilainya, mencari ilmu itu amalan yang paling tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang saya katakan. Jadi rajin-rajinlah kita mengaji, sama ada di surau-surau ataupun di masjid-masjid ataupun di mana saja yang ada guru yang mengajar. Kerana walaupun kadang-kadang kita dah solat lama dah, tapi belajarlah ilmu tentang solat, kerana kita kena
update ilmu ni. Ramai orang yang termasuk diri saya dulu juga bercakap-cakap dan sebagainya. Ilmu yang kita gunakan untuk solat ni adalah ilmu yang kita belajar tadika dulu, sekolah rendah dulu. Tak pernah kita update, tak pernah kita upgrade. Ya? Jadi sebab itu penghayatan kita, rasa zauk ataupun rasa kita dalam solat tu kita tak bina. Contoh sekarang, dulu kita belajar rukun semayang itu 13 perkara. Solat itu 13 perkara. Ini kita hafalkan. Tetapi sekarang kita updatekan sikit. Ya? Makna Fatihah tu macam mana, tafsirnya, kenapa iyyaka na'budu, kemudian baru iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, misal kata, ya, kenapa mengabdikan diri, lepas tu baru meminta, kenapa ada sujud, sujud ni lambang apa, kenapa ada khauf, kenapa ada rajak, kenapa ada haibah, kenapa ada hayat di dalam solat, rasa-rasa malu, rasa-rasa hebat dengan Allah. Jadi ini kita perlu upgrade, insyaAllah, update dan selalu ilmu kita, insyaAllah. Ya? Saya terima kasih Ustaz atas penerangan berikan, dan bukan setakat Puan Zahirah juga, pendengar kita pun dapat manfaatnya. Dan kembali untuk sahabat kita di Facebook waktu ini Ustaz, mungkin dapat kita raikan persoalan daripada Cik Solahuddin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, mohon mutiara dari Ustaz, bagaimana nak kembalikan kebergantungan kita kepada Allah SWT. Subhanallah. Persoalan Cik Solahuddin ini kalau nak jawab mudah, tapi kalau nak jawab susah pun dia susah. Mudahnya dengan perkataan, tapi susahnya dengan rasa. Kadang-kadang Allah mendidik kita melalui ujian-ujian dalam hidup. Ujian-ujian ni juga dikatakan mehnah. Mehnah ni didikan Allah. Allah mendidik manusia dengan ujian-ujian. Jadi ingat ya, apabila kita diterima dengan ujian, musibah, kesusahan dan sebagainya, itu kita kata-kataan jangan kata Allah sedang mendera aku. Tidak, Allah sedang mendidik aku. Ya. Jadi bila kita kata kita mendidik di sekolah kehidupan yang luas ini, macam ni ya, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala kecewakan kita dengan manusia. Ya, kita berharap sangat dengan seorang manusia yang akan menjaga kita, yang akan membantu kita, yang akan memberi ketenangan dalam kita. Sama ada manusia itu berupa ibu bapa, sama ada manusia itu berupa isteri, sama ada manusia itu berupa suami, ataupun bersama pemimpin dan sebagainya, ataupun dalam bentuk harta dan bentuk fizikal. Kita kata selagi ada harta ni baguslah, selagi pekerjaan kita ada dapat ni, insyaAllah hidup kita. Akhirnya Allah uji. Ya, manusia mencewakan kita. Ya, harta yang kita rasa ini terjadi apa? Economic recession, apa orang kata, merudum, ekonomi merudum. Perniagaan yang kita harapkan berterusan dan sebagainya tiba-tiba jatuh bankrupt. Sebenarnya Allah mendidik kita waktu tu supaya bergantung kepadanya. Itu didikan Allah kepada kita. Jadi Allah didik kita kadang-kadang melalui pergantungannya, kepergantungan untuk bergantung kepadanya dengan menghilangkan semua pergantungan kita dengan manusia dan dunia. Tu. Jadi pedih kan? Pedih. Tentulah pedih. Kita dikecewakan. Kita di apa ni, jatuh bankrupt, ataupun kita subhanallah waktu itu dicaci, dimaki dan sebagainya. Pedih. Tetapi waktu itulah hati kita yang pedih-pedih, yang hancur-hancur ni, kita bawa kepada Allah. Dan Allah akan bagi penawar. Ya? Sebab itu, subhanallah, kadang-kadang manusia ni beginilah. Ya, virus, ya, saya ingin berkongsi. Kadang-kadang dia mengharap kepada manusia, tapi manusia mengecewakannya, dia kembali kepada Allah. Ya, bila kembali kepada Allah, tiba-tiba manusia datang lagi menagih cintanya, dia kembali kepada cinta balik, ya, pergi balik tinggalkan Allah, tiba-tiba dia kecewakan balik, datang balik kepada Allah. Begitulah hidup kita. Jadi sekali ni cuba betul-betul, ya, apabila berlaku dalam hidup kita dikecewakan oleh manusia dengan dunia dan sebagainya, kita kembali kepada Allah. Betul-betul kita kembali, dekatkan hati kita bergantung kepada Allah. Tiba-tiba manusia tu datang balik, dan dunia itu datang balik, waktu itu cinta kita, pengharapan kita, subhanallah, jangan lebih daripada pengharapan kita kepada Allah. Jangan dikecewakan berkali-kali, ya, jangan dikecewakan. Jangan kita kembali kepada Allah hanya dengan escapism berkali-kali. Escapism kali pertama tak apa, kena sekali, wah, kita kata kita kembali kepada Allah dan sebagainya. Waktu itu kena kali kedua, jangan, ya, kita bergantung sedikit saja. Jangan letakkan hati kita, seluruh hati kita untuk Allah, insyaAllah. Mungkin dapat kita rekan seorang lagi pemanggil untuk waktu ni, bersama-sama dengan sahabat kita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya, bagaimana orang yang puasa tapi dia tak salat? Sedangkan hadis saya mengatakan pertama sekali perkara yang ditanya di akhirat adalah salat. Bila saya salat, baik salatnya, maka diterima yang lain.
salat yang rasak ditolak ke alamat yang lain. Jadi bagaimana dengan puasa ni? Tak berjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh jawab soalan ni dari segi dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi hukum. Ya, satu. Yang kedua, dimensi dakwah. Ya, dimensi dakwah ni. Dia jawapan berasaskan dakwah, dia tidak bertentangan dengan jawapan segi hukum. Tetapi dia ada perbezaan. Perbezaan bukan satu pertentangan. Contoh ya. Contohlah kalau seorang tu, saya buat, jangan tak jawab soalan ni dulu ya. Kalau seorang tu minum arak 100 botol, kemudian kita dakwah-dakwah, dia mengurangkan jadi 99 botol. Tanya kepada segi hukum, kepada mufti dan sebagainya, sama aja. Jadi 199, satu titik arak dia minum tetap haram. Tetapi bagi pendakwah melihatnya berbeza. Kalau daripada 100 ni dia boleh jadi 99, kita boleh dakwah lagi supaya dia jadi 98. Jadi pendakwah dia datang untuk menyedarkan, bukan untuk menghukum, untuk muri. Jadi begitu juga dalam masyarakat kita yang solat, yang puasa tapi tak solat. Subhanallah, kalau dari segi hukum amalan itu tertolak, kerana solat adalah kepala segala ibadah. Ya, solat adalah kepala segala ibadah. Waktunya kita tak guna tangan, tak guna kaki kalau tak ada kepala. Betul ya. Jadi ini satu ya. Dia kata dalam hadis-hadis yang lain, faqad kafara jihara, orang yang meninggalkan solat, man solat, siapa yang meninggalkan solat, dia itu kafir yang nyata. Cuma ditakwil oleh Imam Syafi'i, orang tu tak solat kalau dia merasakan solat tu wajib tetapi dia tak mampu lawan hawa nafsu. Itu saja yang tak jatuh kafir. Dia tidak menolakkan kewajipan solat. Dan dalam hadis yang lain, perbezaan antara kafir dan Islam tu adalah meninggalkan solat. Kalau meninggalkan solat, jatuh kafir dan sebagainya. Jadi macam mana soal puasa dia lain-lain sebagainya, kalau akidah dah rosak dan sebagainya. Itu mungkin kita satu segi. Tapi satu segi yang lain, kita nak lihat eh. Kalau orang tu dia dah puasa tapi dia tak solat, kita kena dakwah lah pada solat dia. Yang puasa tu alhamdulillah lah, okey lah. Kita jangan discredit pula kan. Kita tak guna kamu puasa. Yang solat tu, yang puasa tu okey lah. Ya, kita sebagainya puasa, puasa langsung lah. Jadi kita dah satu, tinggal satu lagi ya. Jadi kita buat, jadi kita cakap solat puasa tu hanya sempurna dengan solat. Sebenarnya gini terangkan, insyaAllah. Jadi kita positif lah ya, kepada tapi kalau dari segi hukum tadi kita dah lihat. Tetapi kita di sudut ini, kita nak cuba insyaAllah bagi orang yang dah puasa ni, dah baik dah puasa tu, bagus dah insyaAllah. Tinggal bagaimana kita nak mengisi hati, nak mengisi supaya mereka dengan ilmu, supaya mereka melihat solat lebih penting daripada puasa. Dari segi keutamaan, turutan, dari segi aulawiatnya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, apa yang telah pun dikongsikan dalam ataupun menjawab soalan daripada pendengar sebentar tadi, melengkapi untuk perkongsian kita dalam Islam Itu Indah. Untuk waktu ni diberi kesempatan untuk bagi bersama dengan bagi Ustaz Farul dan juga pendengar yang dapat kita raikan atas kesempatan masa yang ada. Terima kasih banyak-banyak, dan juga nantikan untuk bersama kembali bagi Ustaz minggu depan insyaAllah, dan temu janji waktu yang sama. Dan tentunya dalam perjalanan hidup maupun perjalanan hati ni, ada RNR-nya dah dikongsikan oleh bagi Ustaz, insyaAllah. Terima kasih dapat kita manfaatkan, moga-moga. Dan juga apa yang kita keudarakan pada kali ini juga intipatinya yang dapat ikuti mesti artikel kita di Berita Harian minggu depan insyaAllah. Apapun, terima kasih Ustaz atas luangan masa. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.